Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya aku mau ngasih tutorial gimana cara bikin kain spunbonnya ini dulu. Jadi pertama kita tekuk seperti ini. Kita ulangin ya guys. Jadi pertama kita tekuk kainnya seperti ini. Terus kita kedepanin. Pokoknya jadi selang-seling gitu loh guys. Ini tuh sebenarnya gampang banget guys. Terus nanti jadinya seperti ini, tinggal di staples. Aku kasih unjuk lagi. Untuk ukurannya aku random, kita tekuk menyilang, habis itu kita kedepanin dan kita kebelakangin gitu. Jadi cuma di selang-seling gitu doang guys untuk lipetan kedua. Aku kasih unjuk lagi ya. Ini kita silang kayak gini, terus kita tekuk. Nah gitu, jadi kita silang sit 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 gitu, kayak bentuk S gitu loh guys. Nah jadi untuk ukurannya tuh aku random ya, semotongnya aja, yang penting kotak, persegi panjang juga bisa gitu. Di sini aku mau ngasih unjuk buat teman-teman yang masih nggak ngeh. Nah jadi di sini bisa kita kerucutin gitu aja kayak gini, terus langsung aja di staples itu juga bisa, tapi aku lebih suka cara yang pertama karena menurut aku lebih rapi guys. Nah, terus kayak gini tinggal dikerucutin aja, terus habis itu di staples itu juga bisa. Tapi menurut aku lebih seneng cara yang pertama tadi. Kalau kalian seneng cara yang mana, komen di bawah. Nah, terus langsung aja kita ke video. Nah, jadi untuk buketnya sendiri, ini untuk styrofoamnya udah aku lekatkan. Ini styrofoamnya tuh aku gunain yang kecil-kecil, karena yang gede yang kayak gini tuh abis guys. Terus habis itu aku lekatkan pakai lakban kayak gini. Terus habis itu langsung aja aku tancepin dari bunganya langsung kayak gini. Dan kertas spunbon yang aku bikin tadi udah aku lekatkan di sini juga kayak gini. Jadi biar durasinya nggak terlalu panjang ya guys. So, habis itu di sini siapin kertas. Nah kertasnya sendiri tuh untuk ukurannya aku di sini gunain kertas mini semua di sini. Jadi kertas mini tuh ukurannya kalau misalkan satu kertas ini itu dibagi menjadi 8 gitu. Jadi kayak segini, segini, segini gitu guys. Ini setengah sih. Kayak gitu, jadi aku gak ada ukuran-ukuran berapa gitu, yang penting aku bagi menjadi 8 gitu aja udah. Dan sekarang aku bakalan langsung aja ngasih tutorial bikin buketnya. Nah jadi di sini langsung aja kita tekuk, kita solasi kiri dan kanan. Ini aku bagian atasnya aku kasih ini karena ini sebenarnya kertas-kertas ini tuh adalah kertas sisa gitu. Jadi aku jadiin satu. Terus habis itu kita ambil double tipnya dan langsung aja kita tempelin seperti ini. Terus ini kita tekuk juga karena list goldnya ada di bagian atas dan di bagian samping. Jadi langsung aja kita tempelin di kiri dan di kanannya pakai solasi. Gitu guys. Tapi nanti untuk list goldnya di bagian atas aja, jadi kita gulung guys. Jadi di sini langsung aja kita tempelin seperti ini. Terus habis itu di sini langsung aja ke satunya kita gulung di sini. Terus habis itu kita gulung sebelahnya lagi, jadi biar sama ya guys. Dan langsung aja kita tempelin seperti ini. Kayak gitu, gampang banget kan. Ini modalnya cuman 10 ribu aja semuanya. Dan aku jual harga 75 ribu. Terus kita tempelin kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan gitu doang guys. Terus habis itu di sini aku kayak bikin kipas gitu, cuman di bagian depannya tuh kita kebawahin, jadi biar list goldnya tuh kelihatan semua. Terus langsung kita tempelin. Terus jangan lupa yang sebelahnya juga. Dan kita kasih solasi dulu biar nggak buyar gitu. Terus langsung aja kita tempelin. Dan step terakhir kita kasih tutupan untuk bagian tangannya. Dan di sini tuh untuk akses begroknya gitu ya. Caranya tuh kita tekuk dulu, habis itu kita begarin. Udah gitu aja, gampang banget. Nah, kalian bisa lihat. Nah, kita kembangin gitu doang, guys. Gampang banget kan? Terus ini yang terakhir, terakhir lagi kita kasih pita. Udah gitu doang, guys. Gampang banget kan? Terus habis itu jangan lupa ujung pitanya tuh kita kayak potong seperti itu. Lancip gitu, bentuk V.
Nah, untuk hasilnya sendiri seperti ini, super duper cantik, gemoy ya. Lumayan lah modalnya. Untungnya ya. Kalau di sini tuh buket mahal, guys. Ada loh yang kayak aku gini ngejualnya 130 gitu, ada. Cuman ya udahlah, kalau aku segitu aja udah cukup. Nah, untuk hasilnya sendiri seperti ini, super duper cantik banget. Aku suka banget sama hasilnya. Nah, kayak gini. Kalau di kota kalian ngejualnya berapa? Komen di bawah ya, guys. Nah, seperti itu aja video dari aku. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share di media sosial yang kalian punya. Wassalamualaikum, dadah.